Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di HDS Tanaman Organik Channel, teman-teman. Nah, teman-teman, video kali ini saya akan membuat media tanam yang selama ini saya selalu gunakan ya. Dan apa aja ya yang akan saya campurkan nanti di media tanam saya, boleh ikuti terus video saya, teman-teman. Dan bagi para sahabat yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa tekan like-nya serta subscribe-nya, teman-teman. Nah, ini adalah media tanam nanti yang akan saya gunakan adalah tanah biasa ya, teman-teman. Jadi nanti ini saya akan saya korek. Campurannya apa-apa aja nanti bisa ikuti terus video saya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Teman-teman, ini saya akan ambil tanahnya ya untuk ngisi polybag. Ini adalah tanah biasa ya, teman-teman. Ini akan saya isi ke polybag, nanti kita campur ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini teman-teman, kita akan campur ya tanah ini ya. Saya buat media tanam cuman tanah biasa, saya campur dengan sekam bakar ya. Boleh diikutin video saya ya, jangan di skip teman-teman, agar teman-teman tahu media tanam apa yang selama ini saya pakai. Karena selama ini banyak dari subscriber yang meminta saya untuk membuat media tanam ya. Jadi inilah media tanam yang biasa saya gunakan. Nah, ini satu tanah ini nanti akan saya campur sama satu apa ya, itu bandingnya 1:1 sama sekam padi, teman-teman. Oke, saya kumpul dulu di sana. Oke, teman-teman, ini tadi saya pakai 2 ember ya, teman-teman ya. Jadi ini saya tuang 1 ember, 1 ember, berarti jadi 2 ember ya. Seember lagi, teman-teman ya. Bentar saya tuang dulu. Oke. Ini 1 ember lagi, teman-teman. Tadi kan tanahnya 2 ember. Maka sekam padinya saya kasih 2 ember. Nah, ini kita kacau, teman-teman. Kita kacau sampai rata. Jadi bagi teman-teman yang selama ini penasaran cara saya membuat media tanam, sudah terjawab ya teman-teman ya. Nah, ini cara saya membuat media tanam. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah saya rata ya, udah saya campur sampai rata ini ya. Udah saya aduk. Jadi saya masukkan langsung ke polybag. Oke ya, teman-teman, kita masukkan langsung. Dan ini adalah media tanam untuk saya menanam jagung, teman-teman. Jadi ikutin terus videonya. Jagung saya akan tanam di polybag, teman-teman. Oke. Ini akan saya buat sampai 10, teman-teman. Oke ya. Oke, teman-teman, udah selesai ya. Ini udah saya isi sebanyak 10 polybag untuk media tanam jagung manis ya. Jagungnya. Jadi ikutin terus video saya, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip. Oke. Teman-teman, ini jagung saya ya. Ini jagungnya saya semai di penyemaian ya, teman-teman ya. Di penyemaian ini udah umur 2 minggu ya. Jadi ini mau saya tanam di polybag, teman-teman. Nah, ini udah saya siapkan.
Jadi teman-teman, tanahnya ini cuman tanah biasa aja ya, saya campur sama sekam padi, sekam bakar ya, arang sekam. Jadi cuman itu aja teman-teman. Jadi ini sekarang mau saya tanam ya teman-teman ya. Langsung kita tanam teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Sudah selesai teman-teman ya. Ini dia. Saya tanam ada 10 polybag ya, artinya 10 batang. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini jagung kita sudah berusia 7 hari ya setelah pindah tanam. Jadi ini hari saya mau kasih pupuk organik. Jadi ikutin terus video saya teman-teman ya. Saya kacau dulu pupuk organik ya. Teman-teman, ini pupuk organik kita ya. Jadi ini adalah booster teman-teman. Saya pakai 1 centong ini. Dan cuman ini saya pakai pupuknya. Kita kacau teman-teman ya, ini di airnya. Jadi kita langsung ke lahan, ayo kita pupuk teman-teman. Ini saya kasih teman-teman 1 centong ya. Ini nanti kita pupuk setiap, saya kalau jagung 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Nanti seminggu lagi ini saya tambah media tanam ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa udah cukup ya video saya, udah panjang ya, mulai dari pengolahan tanah sampai saya menanam dan sampai umur tanam saya ini 7 hari ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para sahabat semua, juga bisa bermanfaat bagi sahabat. Jadi saya harus undur diri dulu, sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.